kami atas nama pemerintah Kabupaten Pekanbaru mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI Polri yang telah bersinergi untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Pekanbaru ini. Tentu hari ini juga kami bersama TNI Polri dan juga Prokopimda Kabupaten Pekanbaru bersama-sama kami mendengarkan arahan dari Bapak Kapolri bahwasanya untuk vaksinasi apalagi untuk Pekanbaru yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi ini adalah vaksinasi yang terendah di Provinsi Riau ini. Tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Pekanbaru akan mempercepat, apalagi besok kami akan mengejar target 10.000, dan juga kami atas nama pemerintah Kabupaten Pekanbaru menghimbau seluruh masyarakat yang belum vaksin itu sebaiknya cepat vaksin, apalagi untuk ke depan ini juga, baik pun mudik nanti ke depan, baik pun berobat, baik pun masuk sekolah, ini harus ada kartu vaksinnya. Jadi kami himbau sekali lagi kepada masyarakat, mari sama-sama kita cepat untuk vaksin. Terkait dengan instruksi dari Mendagri ini juga untuk melarang ASN kita untuk cuti Pak jelang Natal ini, seperti apa yang kepada ASN kita? Tentu ya, atas nama pemerintahan baik pun itu seluruh ASN yang ada di Kabupaten Pekanbaru untuk tidak dapat mengambil cuti karena kita mengantisipasi akan berkembangnya nanti, apalagi kita Kabupaten Pekanbaru ini berbatasan dengan dua provinsi, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Untuk ke depan ini kami tidak akan mengizinkan untuk dapat mengambil cuti sampai awal tahun.